Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga sehat selalu. Kali ini kita akan praktek membuat mainan gasing yang keren banget dari tutup botol bekas ini. Nah, bagaimana cara membuatnya? Ayo langsung saja kita praktekkan. Dari tutup botol bekas ini kita buat lubang ini pas di tengah-tengahnya. Kemudian yang satunya juga kita buat lubangnya ini pas di tengah-tengahnya juga ya teman-teman. Nah, setelah itu ketika sudah dilubangi, ini kita siapkan ini bekas tusuk sate atau gigi atau bambu-bambu juga bisa. Ini kuncinya, ini kita masukkan terus pas ya, biar pas, jangan lobok-lobok banget. Kemudian ini kita lanjutkan, kita tancapkan. Nah, dan dia nanti akan membentuk seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman, langsung saja kita rekatkan, kita kuatkan untuk tutup botolnya. Kita pakai ini, aku pakai lakban hitam. Nanti teman-teman juga bisa pakai selotip atau solasi yang kecil, yang mini-mini hitam itu atau yang putih juga bisa. Nah, ini caranya seperti ini. Kita rekatkan, kita satukan untuk tutupnya biar kuat. Nah, caranya atau jadinya nanti seperti ini teman-teman. Untuk selanjutnya, kita siapkan ini botol bekasnya. Ini sudah aku potong, ini kita ambil yang bagian atas aja. Setelah itu kita beri potongan kecil, seret-seret ini. Kemudian kita potong nih kotak kecil aja. Kemudian yang sebelah bawahnya juga kita buat hal yang sama. Ini ada satu, ada dua. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian kita siapkan ini talinya, ada tali wol atau kenur atau yang lainnya. Dan langsung saja kita mainkan gasingnya. Mari kita mainkan. Ini kita lilitkan, ini benangnya. Bisa benang wol atau benang kenur. Kita lilitkan. Kemudian kita masukkan ke botolnya untuk salah satu ujungnya. Kita pasang di lubang yang tadi sudah kita buat. Kemudian setelah itu teman-teman, mari kita mainkan. Kita tarik perlahan-lahan. Satu, dua, tiga. Oke, berhasil mainan kita. Mari kita tarik guys. Satu, dua, tiga. Wow, keren banget kan? Teman-teman kalau punya banyak nanti bisa main dengan teman-temannya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan pencet tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.